Malam pergantian tahun selalu menjadi hal yang tak biasa bagi masyarakat Indonesia. Berbagai warna dan suasana larut dalam satu malam untuk menyambutnya. Terlebih lagi, suara petasan yang selalu mewarnai langit-langit Nusantara telah menjadi kemeriahan yang sudah melekat. Hal itu terlihat di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya daerah khusus ibu kota, Jakarta. Masyarakat berbondong-bondong memadati semua area wisata di Jakarta, tak terkecuali area Tugu Kebanggaan Warga Jakarta, Monumen Nasional. Terpantau, Jakarta Night Festival menjadi acara ketiga kalinya yang digelar. Panggung bernuansa mewah yang berdiri sejak sore hari di depan pintu selatan Monas menjadi tujuan utama ribuan mata memandang. Tidak hanya itu, JNF yang digelar di Monas juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan wakilnya Jarod Saiful Hidayat. Sederet artis di antaranya Vicky Shu, Siti Halisa, Naif, Ras Muhammad, serta beberapa host kawakan seperti Safri, Billy, dan Chan Kelvin. Dalam kemeriahan itu, Gubernur menyampaikan beberapa pesan untuk warga Jakarta. Ahok meminta agar seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga ibu kota, dalam merayakan tahun baru jangan terlalu berhura-hura. Namun juga harus turut prihatin dengan peristiwa yang melanda pesawat Air Asia dan musibah longsor di Banjarnegara. Tepat di saat pergantian tahun terjadi, suara petasan dan trompet semakin menggema. Lautan manusia hanyut dalam kegembiraan. Selamat tahun baru 2015. Semoga Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi. Dari Jakarta, Eka Pradana, Poskota TV melaporkan.